Diana tahu ya guys, bahwa saat ini ia telah melanggar perjanjian yang telah disepakati antara dirinya dan juga Mama Farah. Namun, tidak ada lagi hal yang bisa dilakukan oleh Nana selain datang ke rumah keluarga Buana untuk meminta bantuan untuk kesembuhan Junior. Dan nampaknya Nana akan nekat untuk mengatakan alasannya kepada Dewa karena Nana tidak tahan lagi dengan situasi.